Shalom di dalam nama Tuhan. Kita tahu guys bahwasanya manusia pertama itu Adam ya guys. Itu ada di Alkitab juga tertulis guys, di Kejadian 1 di mana Tuhan juga menciptakan langit dan bumi dan juga Adam. Kemudian Tuhan menciptakan pasangan Adam yang diambil dari tulang rusuk Adam ya guys, yaitu wanita guys. Dan kemudian diberi nama Hawa guys, dan dijadikan Adam sebagai istrinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih arti Hawa ya guys? Di dalam Alkitab ada tertulis ini guys. Kita lihat di Kejadian 3 ayat yang ke-20 guys. Demikianlah firman Tuhan. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Berarti arti nama Hawa itu ibu dari semua yang hidup ya guys. Itu dia yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati.